Barisan Nasional atau BN yakin mampu menang lebih 18 kerusi pada Pilihan Negeri atau PRN Melaka esok. Keyakinan itu diberikan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang turut mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri atau DUN Lendu. Beliau berkata, penerimaan pengundi di 28 kawasan DUN sejak hari pertama kempen sangat baik. Beliau berkata demikian pada sidang media di Seri Bendahara hari ini. Sulaiman berkata, rakyat Melaka juga diingatkan supaya membuat pilihan yang bijak kerana kerajaan negeri yang bakal dipilih kelak bukan untuk tempoh setahun atau dua tahun. Saya maklumkan bahawa kali ini adalah pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum negeri Melaka yang ke-15. Tidak ada lagi untuk memilih kerajaan negeri untuk membentuk kerajaan negeri pada tahun hadapan. Kalau kita tidak keluar mengundi ataupun kalau kita silap untuk memilih kerajaan, kita kena tunggu lagi 5 tahun. Bermaknanya tahun 2026 besok baru akan ada pilihan raya untuk memilih kerajaan negeri. Saya maklumkan kalau sekiranya ada juga pilihan raya di tahun hadapan, itu kita memilih kerajaan persekutuan atau kita memilih ahli parlimen yang mewakili negeri Melaka untuk kerajaan persekutuan. Saya yakin, bukan kata 18 kursi, it could be more than that. You see, saya bertanding. Kita nak menang, nak mandat yang besar. Dan saya yakin kita boleh dapat 18 kursi. InsyaAllah, lebih pada itu pun kita boleh dapat. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.